Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya Puan Azmatun binti Semaun daripada SMK Sultan Abu Bakar Kuantan. Saya akan membentangkan satu tajuk kajian tindakan iaitu penggunaan modul 0F dalam meningkatkan skor pelajar kelas 6 Emerald 2 dalam kertas pengajian perniagaan 2 di SMK Sultan Abu Bakar Kuantan. Abstrak kajian adalah tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengatasi masalah kegagalan pelajar dalam kertas pengajian perniagaan semester 1 2021. Kumpulan sasaran pelajar pula adalah kelas 6 Emerald 2 seramai 10 orang pelajar terlibat dalam kajian ini dan fokus kajian adalah berkenaan teknik untuk meningkatkan ingatan pelajar yang gagal dalam subjek pengajian perniagaan. Tinjauan awal menggunakan kaedah temu bual, pelajar tidak mengingati fakta, pelajar tidak tahu membuat nota. Pelaksanaan kajian menggunakan modul 0F. Kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh 6 minggu dan dapatan kajian ini, keputusan peperiksaan semester 2 meningkat di mana pelajar lebih yakin, seronok membuat nota menggunakan modul 0F dan mudah ingat fakta dalam subjek pengajian perniagaan. Baiklah, kita refleks semula sebenarnya pengajaran dan pembelajaran isu lalu. Kenapa kajian ini saya jalankan di mana apabila keputusan peperiksaan semester 1 pengajian perniagaan 2020 keluar, jadi terdapat 10 orang pelajar yang mendapat grade F ataupun gagal dalam kertas ini. Jadi, ini merupakan satu kebimbangan kepada saya, okay? Dan saya terinspirasi untuk membaiki keadaan ini. Jadi, antara punca pelajar gagal adalah kerana tidak membaca buku, tidak membuat ulang kaji, dan membuat ulang kaji di saat-saat akhir. Tidak faham kehendak soalan dan tidak ingati fakta. Antara isu pengajaran dalam kandungan subjek pengajian perniagaan ini bahawa sekiranya pelajar-pelajar tidak dapat memberikan fakta yang betul dalam peperiksaan, maka pelajar akan gagal untuk mendapat keputusan yang lebih baik. Dan subjek pengajian perniagaan ini merupakan satu subjek yang memberi peluang kepada pelajar untuk memilih kursus yang lebih di peringkat universiti nanti. Jadi sangatlah rugi sekiranya pelajar-pelajar tidak memanfaatkan subjek pengajian perniagaan ini di peringkat STPM dan mendapat keputusan yang baik. Jadi oleh kerana itu, saya berazam untuk membantu pelajar-pelajar bagaimana untuk memberikan kelulusan 100% kepada subjek pengajian perniagaan ini. Jadi atas dasar tidak puas hati, saya telah mencetuskan idea untuk menjalankan kajian tindakan ini bagi membantu pelajar-pelajar untuk menghadapi peperiksaan di semester 2 nanti. Jadi antara isu keprihatinan ataupun fokus kajian saya adalah saya melihat kepada kelemahan pelajar membuat nota. Okay? Jadi itu adalah kelemahan yang saya lihat ketara di mana melalui pemerhatian dan juga kaedah temubual yang saya buat bersama pelajar. Jadi saya cuba untuk menggunakan teknik menghafal menggunakan otak kanan di mana menulis dan menghafal itu lebih memberikan ingatan yang lebih kuat kepada pelajar. Jadi masalah mengingati fakta ini saya dan juga saya menggunakan modul 0F ini untuk pelajar menulis semula fakta yang terkandung dalam sukatan mata pelajaran bagi semester 2 dan saya juga fokuskan kajian ini bagaimana saya ingin melihat keberkesanan penggunaan modul 0F tersebut. Objektif kajian saya adalah yang pertama objektif amnya adalah untuk meningkatkan skor dan
menambah baik amalan pengajaran menggunakan modul 0F ini. Dan objektif khusus yang saya highlightkan adalah yang pertama untuk meningkatkan ingatan 10 orang pelajar yang mendapat grade F tadi dalam memberi fakta pengajian perniagaan bagi semester 2 dengan menggunakan modul 0F. Dan yang kedua, bagaimana mengaplikasikan modul 0F dalam membantu 10 orang pelajar tadi membuat nota ringkas dalam subjek pengajian perniagaan. Jadi, kumpulan sasaran adalah 10 orang pelajar yang saya khususkan untuk menggunakan modul 0F ini bagi kajian tindakan saya pada kali ini. Pelaksanaan kajian terdapat 4 fasa, iaitu yang pertama sekali saya membuat tinjauan awal masalah yang dihadapi. Melalui pemerhatian, saya memberikan ujian pra dan saya membuat temu bual bersama pelajar. Dan saya menganalisis tinjauan masalah yang dihadapi. Iaitu yang pertama sekali melalui pemerhatian saya dapati pelajar-pelajar sangat lemah dalam membuat nota ringkas dan sangat lemah dalam menghafal fakta. Dan saya bila memberikan ujian pra, 10 orang pelajar tersebut tiada seorang pun yang mendapat markah yang lebih daripada 10 bagi soalan pra yang markahnya 45 markah. Dan antara analisis temubual yang saya buat bersama pelajar juga mendapati bahawa pelajar-pelajar memberitahu bahawa mereka memang susah nak ingat fakta kerana fakta terlalu banyak dalam sukatan mata pelajaran. Dan ada juga yang memberitahu mereka tidak tahu bagaimana teknik yang betul untuk belajar, tak tahu bagaimana nak menghafal fakta, tak tahu bagaimana nak membuat nota ringkas. Jadi, tindakan saya adalah memperkenalkan satu modul F untuk membantu pelajar ini. Jadi, saya siapkan satu modul yang ringkas, yang terdapat gambar rajah yang menarik untuk pelajar memudahkan mereka membuat nota. Okay. Dan pelaksanaan tindakan dan juga pemerhatian saya laksanakan melalui 3 aktiviti, iaitu setiap 80 minit saya gunakan di setiap sesi, dan aktiviti 1 10 minit di mana saya akan jalankan ujian lisan, saya memberikan 10 soalan ujian lisan. Aktiviti kedua, selama 30 minit saya memberikan satu ujian fakta untuk ditulis oleh pelajar. Dan aktiviti ketiga, iaitu saya memberikan masa untuk pelajar membuat nota ringkas menggunakan modul 0F ini. Okey, jadi di bawah ini adalah antara modul 0F yang telah saya hasilkan, dan contoh kandungan yang terdapat dalam modul iaitu berbentuk grafik, okay, dan memudahkan pelajar untuk mengisi fakta dan juga membuat huraian di dalam modul ini. Dan ini adalah contoh soalan ujian yang saya berikan kepada pelajar-pelajar setiap kali sesi dengan pelajar. Jadi, dapatan kajian saya menghabiskan 6 minggu untuk kitaran kajian saya ini. Di minggu pertama, okay, bagi ujian lisan, memang tidak ada pelajar yang boleh menjawab secara spontan soalan yang saya tanya. Okay. Bagi ujian pula, juga tidak ada pelajar yang boleh menjawab. Dan untuk aktiviti ketiga, iaitu aktiviti menyiapkan nota, juga pelajar tidak boleh menyiapkan nota dalam tempoh masa yang diberikan. Okay. Minggu kedua, okay, upgrade sikit, ada 5 pelajar yang boleh menjawab ujian lisan. Okay. Untuk ujian, ada 5 orang pelajar yang boleh menjawab ujian 1. Dan aktiviti ketiga, ada 5 orang pelajar yang telah menyiapkan nota. Untuk minggu ketiga, okay, ada 6 pelajar yang boleh menjawab ujian lisan. Ada 5 pelajar yang boleh menjawab ujian yang kedua. Dan ada 10 orang pelajar dah boleh menyiapkan nota. Okay. Dan di minggu yang keempat, okay, 10 pelajar boleh jawab dah soalan lisan. 5 pelajar boleh jawab ujian dengan mendapat markah penuh. Dan 10 pelajar menyiapkan nota yang diberikan. Dan minggu kelima, 10 pelajar boleh jawab ujian lisan dengan lebih pantas.
5 pelajar boleh jawab ujian mendapat markah penuh dan 10 pelajar dapat menyiapkan nota 0F. Dan minggu ke-6, 10 orang pelajar boleh menjawab ujian lisan dengan lebih cepat dan 5 pelajar boleh menjawab ujian dan mendapat markah penuh dan 10 orang pelajar boleh menyiapkan nota dengan sangat lengkap dan sangat cantik sekali. Jadi refleksi kajian yang saya dapati adalah keputusan peperiksaan semester 2 bagi pengajian perniagaan 2020 menunjukkan peningkatan yang sangat ketara dan keyakinan diri pelajar juga meningkat. Okay? Di mana respon pelajar memberi bahawa mereka suka kaedah pembelajaran di mana saya menyoal di dalam kelas dan sesiapa yang tidak dapat menjawab soalan ataupun orang yang terakhir sekali menjawab, dia akan didenda untuk menyanyikan lagu sekolah setiap kali kelas. Jadi itu menimbulkan motivasi. Ada yang pelajar cakap, saya tak naklah jadi orang terakhir sebab saya kena nyanyi lagu sekolah. Jadi saya berusaha untuk menghafal fakta dan menyiapkan nota. Jadi sesi pengajaran dan pembelajaran itu akan menjadi lebih ceria dan menyeronokkan. Dan selain daripada itu, sebagai guru juga, dia dapat meningkatkan amalan pengajaran saya di mana saya belajar bagaimana untuk meningkatkan ketelitian saya semasa menyemak nota pelajar supaya fakta-fakta itu tidak tersasar daripada sukatan mata pelajaran. Jadi cadangan untuk kajian saya seterusnya, saya ingin menambahkan bilangan pelajar dalam kajian tindakan ini. Kalau boleh lebih ramai lagi pelajar yang saya jadikan kajian untuk meningkatkan prestasi mereka dalam mata pelajaran pengajian perniagaan ini dan memperkenalkan modul 0F ini kepada semua pelajar yang mengambil mata pelajaran pengajian perniagaan. Dan kalau dapat lihat di sebelah tu, saya paparkan antara gambar, okay? Pelajar-pelajar membuat modul 0F, okay? Dan hasil yang ditunjukkan di mana sebelum ini pelajar itu tak pernah tahu membuat nota, jadi dia dah boleh menghasilkan satu grafik nota yang berwarna-warni dan sangat menarik. Dan di dalam data yang saya paparkan juga, data grade keputusan peperiksaan pelajar bagi semester 2 2020 melihatkan peningkatan di mana ketika semester 1 semuanya F dan semester 2 ada peningkatan terhadap grade mereka. Okay? Jadi objektif modul 0F itu tercapai. Jadi itu saja antara pembentangan kajian tindakan saya untuk tajuk yang telah saya laksanakan, iaitu bagaimana meningkatkan skor pelajar 6 Emerald 2, okay, untuk kertas pengajian perniagaan semester 2 2020. Jadi saya mengharapkan hasil kajian ini mendapat manfaat bersama. Jadi untuk itu, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.